manajemen Persis Solo sudah merancang langkah untuk membentuk tim putri mereka di musim ini. Ya, sesuai regulasi yang biasa digelar tiap tahunnya, di mana klub Liga 1 bisa untuk membentuk tim sepak bola wanita yang akan terjun di ajang Liga 1 putri. Karena Persis Solo musim ini promosi ke Liga 1, tentu pembentukan tim putri juga harus disiapkan. Manajemen Laskar Sambernyawa sudah memberi pernyataan selamat datang untuk Persis Women. Dibuka dengan pengumuman resmi merekrut 3 pemain berlabel Timnas, yakni Safira Ika Putri, Rizka Aprilia, dan Bunga Syifa Fadilah. Manajemen sudah mengatakan bahwa tim Persis Putri sudah mulai merancang pembentukan tim. Bahkan negosiasi dengan beberapa pemain juga sudah mulai dijalankan. Persis Women akan melaksanakan seleksi terbuka untuk menambah kekuatan tim dan memberikan kesempatan seluruh pemain yang ada di Indonesia dan putri daerah Solo khususnya. Banyak pemain ternama yang sudah deal untuk bergabung dengan Laskar Sambernyawa musim ini. Seperti kita ketahui, manajemen Persis memang sangat profesional. Mereka sangat ambisius dalam menjalankan programnya. Tiga owner baru Persis memang tak sebatas asal membentuk tim. Namun, bidikan prestasi jadi hal utama yang ingin dicapai. Tak salah jika banyak pemain ternama yang bergabung dengan Persis sejak musim lalu.